kenapa sampai ada diagnosa ada tidaknya kejang-kejang itu sih? Karena kesadarannya kan menurun. Karena kesadarannya kan menurun sekali saat itu. Jadi ya gitu mau melihat bagaimana kesadarannya sendiri di dalam kepala tersebut. Perkembangannya itu masih lemas. Terus dokter minta tolong gitu untuk keluarga mensterilkan ruangan dengan tidak ada kunjungan kamu dulu. Jadinya kita yang dengerin dokter lah daripada majikan harus masuk ICU. Kita lebih baik okay, kita nge-cut kamu dulu gitu. Jadinya maaf sekali yang belum bisa menjenguk sampai sekarang. Berarti sampai sekarang tidak boleh ada yang menjenguk kecuali sampai minggu ini ya, sampai minggu ini belum bisa dulu. Karena kita harus, kita dipesan harus benar-benar menjaga steril kamar.